Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat UHJI Banjar, sahabat-sahabat UKJI Banjar. Oke, kali ini kita kembali bersilaturahmi melalui video unboxingnya UHJI Banjar dan unboxingnya UKJI Banjar. Oke, ini kita lihat putar-putar dulu paketnya sambil kita foto. Sambil kita foto paketnya. Oke. Ini dia apa isinya. Oke, kita foto terus ya. Tidak ada kerusakan, untuk packing aman, tak ada yang bolong. Oke. Kita akan langsung buka saja ya, apa gerangan yang saya pesan kali ini. Kita buka apa isinya. Unyil, hey Unyil, ayo kita buka Unyil. Unyil juga ikut bukanya. Unyil, si Unyil ikut unboxing. Nah, untuk packingnya ya lumayan aman lah seperti ini, karena tidak ada barang-barang pecah juga di dalamnya. Karena yang pesan itu, yang saya pesan ini hanya mic kondenser ya sahabat. Sampai penyok pun ini coba, kalau ada alat pecah belah di dalam pasti hancur. Oke. Gimana nih yang ekspedisinya, gimana ini ya. Oke. Coba kita buka. Waduh, lumayan hancur ya untuk boxnya, lumayan hancur ini. Oke, ini bukanya sebelah mana, saya juga bingung nih. Oh, bukanya di sebelah sini nih. Ini sudah ada lakban. Nah, ini dia mikrofon kondenser. Oke, yang ada polomanya. Ini poloma dan ehonya. Oke, kita akan coba nanti. Dan coba kita buka lagi, ada dapat stand mic-nya. Ini dia stand mic-nya, kita buka. Ini dia, ini buat Unyil. Nih. Ini stand mic-nya ya. Oke. Seperti ini stand mic-nya. Habis itu ini juga tripod-nya. Nah, ada tripodnya. Itu tinggal dipasang. Oke. Seperti ini. Satu lagi, ini dia busanya. Busa anti angin. Anti angin puyuh. Jadi arah mic-nya tuh di sini ya, lubang mic-nya di sini. Bukan di sini. Bukan di sini ya, tapi di sini. Oke. Ini bisa copot begini, kurang kuat ya untuk anunya, ini bahaya juga nih. Untuk tripodnya ini tidak bisa diandalkan, sahabat. Bisa jatuh-jatuh gitu ya. Kita pasang kuat dulu. Nah. Oke. Kita pindah ke sebelah, mungkin lebih kuat ya. Gak bisa ya, harus memang kayak gitu gayanya ya. Jadi seperti ini. Arahnya dari sini. Arah bicaranya dari sini. Cut gitu ya. Sudah, ini ada kartu garansinya, tak ada, cuma ada manual. Ini mengawet. Udah habis semua. Udah kita pasang dulu untuk ininya. Yang jelas kita tahu arah suara dari sini maksudnya. Dan yang paling penting, ini juga harus ada kabelnya. Kabel power USB untuk power dari mic ini pakai USB. Kemudian untuk output audionya kabel jack 3,5. Kita akan buka dan kita langsung coba ya.
Saya akan langsung coba menggunakan ini saja dan laptop. Kita pasang dulu. Jadi ada tiga, ada output dan ada powernya, power ke USB. Nah, sudah. Tapi di sini tidak ada indikator lampu. Ini sayangnya sahabat ya, indikator lampu kalau ini sudah terhubung ke listrik apa tidak. Nah, kita langsung coba ke sini. Kalau tanpa dicolok power, apakah ada masuk suara? Nah, ini mic ya, mic condenser ya. Nah, tidak ada suara. Oke, tidak ada suara ya, tidak ada masuk suara. Kita akan coba colok ke power USB. Nah, saya colok ke komputer. Nah, kalau dicolok ke komputer, dia akan menerima suara. Tuh, ada lampu. Bisa terlihat tidak di situ? Nih, ini. Peka sekali ya, sahabat, ini. Saya berbicara nih, naik sekali lipel ininya. Untuk lipel power audionya masuk tuh, ya. Coba dilihat. Bisa dilihat tidak? Apa tidak kabur? Nah, cek. Nah, tuh dia lipelnya. Cek. Nah, ya. Jarak dari sini saja saya ngomong sudah masuk tuh suaranya. 1, 2, cek. Ini kalau saya pakai speaker ini bisa storing. 1, 2, cek. Nah, tuh masuk suaranya ya, sahabat ya. Oke. Tes. 1, 2, terlihat tidak ya? Oke, tes, masuk ya suaranya? Tes, 1, 2, nah tuh dia. Oke, mantap, kualitas mic sama sangat bagus dari lipel audio yang masuk. Saya akan coba dengarkan menggunakan headset sekarang. Nah, ini ada headset. Saya akan colok headset ini ke sana untuk mendengarkan suaranya bagaimana, dan akan saya bandingkan dengan suara mic yang aslinya. Nah, ini ke sini. Nah, tes. Oke. Tes 1, 2. Oke. Tes 1, 2. Cek. Kita buka. Mana ini lipelnya kok tak masuk ya. Oke. Tes 1, 2. Tes 1, 2. Cek. Tes. Oke. Tes 1, 2. Oke. Cek. 1, 2, cek. Langsung coba yang ini. Tes. Cek. Coba saya matikan dulu. Tidak masuk ke headset ya suaranya. Tapi di lipel ada. Tes 1.
Oke, masuk. Wih, mantap suaranya. Ini dia sudah masuk, sahabat-sahabat. Tadi error. Oke, akan saya banding dengan suara tes. Oh, masuk dia. Saya banding dengan suara bawaan dari tes 1 2 1. Tes 1 2. Oke. Tes 1. Hai. 1 2. Cek. Oke. Saya cabut aja. Tes 1 2. 1 2. Oh, mantap suaranya, sahabat. Luar biasa. Saya sangat suka dengan suara. Coba echo-nya ditutup. Oke, kita buka echo bawaan di sini saja. Tes 1 2. Ini buka volumenya dibuka seperti ini ya. Ke seperti ini. Lumayan, wah, ini tangkapannya luar biasa. Saya ngomong gini aja sudah masuk kencang sekali, sahabat. Coba kita buka lagi echo-nya. Echo-nya 1. Wow, sudah ada echo-nya. Echo di sini ditutup, tapi yang keluar tetap echo karena ada setelan echo-nya di sini. Oke, mantap sekali ini. Saya mau beli lagi satu kalau seperti ini. Oke, sahabat-sahabat. Oke, mantap. Luar biasa ini mic-nya. Mic-nya luar biasa tangkapannya. Biar suaranya seperti ini, jaraknya 1 meter juga masuk suara saya ini, sahabat-sahabat. Ini dia. Ini jaraknya saya satu. Ini saya pulkan di sini. Sini saya pulkan. Bolnya ke kiri ya. Echo-nya tutup. Nah, lihat nih. Lipol-lipolnya di sini, coba dilihat. Tes. Nah, itu kan. Tes. 1 2. Wah. Ini jaraknya jauh nih dengan mulut saya, seperti itu tangkapannya. Jadi luar biasa. Luar biasa. Dahsyat suaranya, bagus banget, mantap banget suaranya di headset saya seperti ini di headset. Dingit. Luar biasa. Oke, sahabat, demikian unboxing saya sekaligus reviewnya kali ini. Dan ya, luar biasa. Tapi sebelum itu saya ambil dulunya ya. Iya. Oke, nah jadi sahabat-sahabat, kalau mau beli mic ini saya sangat rekomendasikan sekali. Nah, ini untuk unyil. Woi, suara unyil aja masuk. Ah, suara unyil masuk. Sudah ada pulomanya. Untuk pulomanya putar ke kiri membesarkan, sama ini juga echo-nya ke kiri menambah suaranya. Waduh, echo-nya kekencangan. Nah, ini ya. Oke. Dan mantap sekali untuk bahannya. Untuk bahannya bisa kita lihat seperti ini. Oke. Dan cukup kita letakkan seperti ini sudah bisa. Oke, sahabat-sahabat, demikian unboxing kita kali ini. Terima kasih sudah bersama Uhaji Banjar yang sudah menyimak testing audio saya. Oke, nanti rekamannya akan saya review lagi. Oke, sahabat. Demikian. Jangan lupa untuk dukung terus Uhaji Banjar dan Ukaji Banjar. Salam sukses. Yang belum subscribe, subscribe, likes dan komen, serta bagikan video ini. Siapa tahu ada yang perlu informasi tentang mic yang terbaik dan direkomendasikan. Harganya murah, meriah, kualitas suara oke. Dan untuk kualitas bahan juga oke. Ya, sahabat-sahabat. Cuman tripodnya seadanya. Ini luar biasa ya. Ini saya gunakan untuk anak saya yang suka zoom nanti. Oke, sahabat-sahabat. Terima kasih. Subscribe, like dan komennya. Uhaji Banjar, salam sehat.
Dan semoga sukses selalu. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.